Berjumpa kembali bersama saya SB. Oke, kali ini udah saya persiapkan ya dari yang kemarin adalah pelajaran yaitu atau tutorial yang pertama masalah basic pipe ya. Nah, kali ini saya udah mempersiapkan untuk pembuatan yaitu atau penambahan ya, penambahan atau pembuatan equipment atau pembuatan pompa itu termasuk dalam equipment. Oke, kita lanjut aja tetap sesuai yang sudah-sudah. Tetap kita bermain di manager. Nah, kita masuk manager. Kali ini saya akan menambahkan yaitu equipment library ya. Nah, equipment library ini saya klik equipment. Nah, di sini masih kosong semua ya, belum ada apa-apanya ini. Di sini saya akan membuat new stock atau equipment stock. New stock seperti ini bisa. Nah, ini belum belum ada semua. Setelah itu saya edit stock. Edit stock di sini. Di sini saya belum membuat yaitu nah, saya akan mengisi di pipe end-nya dulu. Yaitu pakai plank ya, bukan barbell ya, itu plank. Plank ini saya akan membuat yang ini. Oke. Nah, ini saya kasih nama adalah end pipe pertama dan ini adalah plank juga. Saya milih sesuai yang ukuran yang saya inginkan yang dari pertama yaitu ada yang 4 inci. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Okay. Seperti itu. Atributnya ini tergantung nanti mau apa yang kita inginkan, tapi ini saya biarkan aja dulu. Nah, sekarang di sini adalah saya edit preview ya. Ini kan no preview, saya edit di sini nih. Saya yes dulu. Nah, di sini titik entry point-nya adalah di titik ini. Contoh saya akan buat seperti ini aja. Sebagai titik center, tarik ke sana sekitar 1200. Oke. Nah, ini dia. Nah, di sini saya akan tarik lagi yaitu dari jarak sini 1500. Contoh seperti ini. Saya tarik kemari dulu sekitar saya buat 300 lah. Atau sekitar bisa juga tarik kemarin lagi 100. Oke. Saya mirror dulu seperti biasa atau kebiasa aja.
kesel, kita bisa seperti ini juga. Setelah seperti ini, sudah kita bentuk seperti ini, kita save. Kita close, save. Ini, setelah seperti ini, kita done. Nah, di sini, kita kasih ini sembarang lah. Taruhlah beratnya itu sekitar 15 kilo. Surface areanya tanggap ini ya. Stok lainnya 1000. Apply dulu. Setelah itu ini baru oke. Beratnya ya. Ini kita kasih anggaplah nomor 600 surface-nya. Sekitar 20 kiloan gram lah. Kita apply. Kita apply oke. Okay. Nah, di sini setelah kita apply semua tadi itu, kita bisa nambah di sini. Yaitu kita panggil dia equipment, insert equipment. Nah, ini dia. Oke. Okay. Kita bisa move ini, kita pilih ya. Rotate dulu. Nah, setelah seperti ini, bisa kita oke. Ini saya buang dulu pipe yang ini, ya. Yang ini saya buang, saya akan menambahkan di sini, yaitu pipe.
Inilah contoh pembuatan database untuk penambahan, yaitu equipment ya. Ini dia, seperti ini. Itu contohnya. Oke, terima kasih bersama saya, SB. Kita berjumpa di part berikutnya untuk di basic equipment dan pipe. Bye.